Halo teman-teman, saat ini saya ada di warung pedas Tangkil Sari ya. Nah, ini ya, minuman, makanan dan kasir sebelah sana. Ini penampakan dari warung pedas Tangkil Sari yang ada di desa Tangkil Sari. Ya, rame banget. Antrinya panjang. Ya, tonton video saya explore warung pedas Tangkil Sari. Halo teman-teman, saat ini saya ada di warung pedas Tangkil Sari ya. Ya, tonton yang sudah saya explore warung ini ya. Tangkil ini cukup luas teman-teman. Ya, tonton ya video saya ada ini dan saya explore. Antri, wah panjang antri ini. Pedas Tangkil Sari. Kita lihat menunya apa aja ya. Kalau kesini siap-siap ngantri teman-teman ya. Antrinya lumayan pasti panjang. Kasirnya aja ada dua di sana ya. Kalau tempatnya luas ya. Soalnya ada di sebelah kiri tadi saya pas masuk parkiran itu juga ada tempat makannya ya. Jadi kalau buat kapasitasnya lumayan gede. Kita lihat warung pedas Tangkil Sari dulu letaknya ada di perempatan depannya kantor desa Tangkil Sari ya, sekarang karena mungkin di rumah gitu ya, sekarang jadi gede kayak gini ya, warungnya gede banget, berkembang pesat ya, karena laris manis banget, kuliner yang sangat dicari ya. Wah, lambangnya Lombok, mantap. Ini masih antrinya masih panjang. Aku itu. Ya kita pesan minum. Jamu juga ada ya. Macam-macam. Nah, yuk kita kita pesen kerang apel ati jamur. Masakannya ya. Ngetok pedes mas. Bebek adanya pak. Oh bebek. Oh. Ya wis bebek. Amit. Oh iya. Makannya mantap. Oh ada cumi. Cumi udang, bebek. Ya. Ya mantap. Bebek pedes. Ya ada cumi juga teman-teman. Semua ya, lombok-lombok semua. Mantap. Ekstra pedas semua pokoknya. Nah, pesan mantap pedas teman-teman. Antri bayar ke kasir. Antrinya panjang, weh gila, mantap. Nah, ini adalah warung Tangkil Sari teman-teman. Parkirannya cukup luas. Tadi yuk kita lihat tadi kan sedikit di dalam ya.
Nah, seperti ini teman. Warung Kentang Kesari. Wah, ramai banget ya tempatnya ya. Kayak gini, antri banget teman-teman. Saya tunjukkan perkiranya cukup luas ya, termakannya di luar juga bisa, ada musolanya, parkirannya lumayan cukup luas, banyak mobil bisa masuk. Tempatnya ada kayak dua tempat ya, sebelah sini sama yang sebelah sana. Oke, kita tonton ya sebelah sana ya. Ini banyak banget mobil-mobil. Nah, ini mobil-mobil parkir ya. Nah, tangga sebelah sini juga ada tangga sari. Sebelah sini teman tak tunjukin ya. Nah, ini parkir sepeda motornya sebelah sini ditutup ya sekarang, masuknya jadi satu pintu sebelah sini. Nah, ini ada juga yang tempat makannya sebelah sini, karena di sini ada lesehannya teman-teman. Nah, ini cukup luas ya, enak, jadi nggak perlu khawatir tempat parkir. Tunjukin yang sebelah sini. Kualitas Tanggil Sari. Nah, ini bagus tempatnya di sini ya. Ada kolam-kolamnya lain. Keren, keren. Ini dulu saya terakhir ke sini belum jadi ya. Ini sudah jadi. Tempatnya kayak joglo. Nah, ini. Wah, ada musik ya. Nah, ini tempat lesehannya ya, keren. Ah, ini ada musik, bikin kena klimaks cinta ini. Nah, tempatnya lesehan ya. Tempatnya asik. Nah, tempatnya lesehan juga yang sebelah sini. Banyak ikannya ya, ikan. Mas Kopi apa ikan mas? Masih lesehan. Asik. Ya. Ya, seperti ini ya. Dulu saya kesini terakhir belum jadi ya ini ya. Belum ada airnya ini. Bisa tonton di video saya sebelumnya ya. Nah, ini parkiran cukup luas. Arah dari jalan apa ya, kalau mau ke arah Bululawang nanti belok kiri, ada tugu belok kiri ke arah desa Tanggil Sari ya. Ini tempatnya cukup luas ya perkiranya. Tadi sedikit sampai depan teman-teman. Nah, tadi saya ngadep musiknya ya, moga-moga nanti pas tadi terus nggak kena klimaks cinta. Warung Tanggil Sari yang ada di desa Tanggil Sari. Nah, ini sana ke arah Kemalang ya, sana ke arah Kemalang. Kalau sana ke arah desa Tanggil Sari, dulu tempatnya di sana teman-teman ya, depannya balai desa Tanggil Sari. Seperti ini ya, parkirannya cukup luas ya. Terima kasih teman-teman ya sudah menonton video saya, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.